Baik Baru, Jember. Sampai Jember? Iya, Jember sampai Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi sampai Jember. Ya. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Busmania dimanapun teman-teman berada. Di depan saya ini ada bus PPJ, New PPJ Mas ya, yang sudah membuka penjualan tiket di terminal bus Kampung Rambutan. Bus New PPJ Mas atau lebih kita kenal New Putra Paris Jaya Mas ya. Ini armada, salah satu armadanya lagi ya, dari beberapa bus PPJ yang sudah nampak ya. Nah, ini tapi dengan jet bus 1 teman-teman ya. Mercedes-Benz nih. Ya, jadi benar-benar PPJ ini terus mengembangkan perusahaannya ya, terus mengembangkan diri, menambah-menambah jumlah armadanya. Dan tetap dengan livery rumah gadang ya. Dengan udah mulai ada identik rumah-rumah gadang nih. Biar apa namanya? Ciri khas bus ranah Minangnya tampak di bus armada New PPJ Mas, bus berdomisili di Pariaman teman-teman, dengan nomor pintu 99. Wow, besar banget nomornya nih. Wih, cakep ya. Ya teman-teman, jadi bisa pilih pesan tiketnya di terminal bus Kampung Rambutan ya. Ini armadanya kece banget ini. Oi, mantap ya, jet bus 1 ini, tapi platnya masih AE nih ya, masih plat Jawa, nggak apa-apa ya. Yang penting mereknya adalah merek bus ranah Minang, Putra Paris Jaya. Paris itu Pariaman dan sekitarnya. Dan New PPJ ini melayani hingga Lubuk Basung, Sungai Garinggiang, Aur Malintang ya. Jadi benar-benar sampai ke pelosok Pariaman yang jarang sekali PO-PO tembus. Jarang ya PO yang sampai ke Aur Malintang dan Sungai Garinggiang. Mantap. Ada tulisan Padang Jakarta besar banget tuh ya. PPJ memang beberapa kali unitnya selalu memasang trayeknya besar-besar tuh. Mantap. Nah, sekarang kita masuk ya ke dalam armada bus PPJ ya. Kita kenalan dulu sama kru yang bertugas. Kenal Pak, nama siapa? Bang Bob. Bang Bob. Wah, mantap. Ini tujuan mana Pak? Padang, Padang. Padang. Tujuan akhir? Tujuan akhir Pariaman. Pariaman ya. Oke, mantap. Lekres Pak. Lekres. Izin lihat-lihat ya Pak. Lekres. Pak. Nah, ini penumpangnya ya. Dan hampir seluruh armada PPJ itu lekres ya. Ini lekres juga nih, menggunakan bahan bludru nih. Kita lihat-lihat. Siap Pak. Nih, lekres. Oh ya. Kayaknya sih udah mulai semuanya armada PPJ ini lekres loh ya. Total seat ada 30 seat lekres. Oh, ada smoking areanya dan toilet. Tidak lupa ada selimut. Nah, ini lekresnya nih. Bahannya menggunakan bludru. Jadi sekarang eranya era lekres ya. Banyak unit-unit bus Sumatera yang menggunakan lekres. Ini salah satunya adalah Putra Paris Jaya ini. Hai Pak, izin Pak. Hai Bang. Tuh ya, di belakang ada toilet dan smoking area. Tidak lupa pengharum ruangan. Ada TV di belakang dan di depan ya. Di depan sana ada TV tuh. Mantap. Lekres. Lekresnya bahannya bludru dengan seat Aldi lah ya. Tidak lupa ada selimut bantal. Ini ruang merokok dan tempat tidur supir di belakang nih, toiletnya nih. Mantap PPJ ya. Ini salah satu armada PPJ. Tujuan Jakarta, Sumatera Barat, Aur Malintang. Nah, di sini depan ada salah satu penumpang PPJ. Namanya siapa, Bang? Doni. Bang Doni. Ya. Ah, ini mau rencana mau turun di mana, Bang? Jambi. Turun di Jambi. Ya. Ini dari mana tadi naik? Dari Bubulak. Dari Bubulak.
Oh, turun ke Jambi ini mau apa, acara pulang kampung apa? Kerja. Kerja? Kerjanya di sana? Ya. Jauh sekali kerjanya, Bang. Tapi asli Bogor, Bubulak? Asli Jasinganya. Jasinga? Oh, Jasinga juga jauh ya. Jasinga ya. Dari Bubulak berapa jam lagi itu, Bang? Dari Jasinga ke Bubulak 1 jam setengah ya. 1 jam setengah? Oke, naiknya ya. Tujuan ke Jambi. Apa? Kerja apa di Jambi, Bang? Proyek. Proyek, oh kontraktor ya? Oh, ini apa, berapa lama rencana di Jambi, Bang? Ya, belum tentu juga sih, berapa lama ya. Belum tentu ya? Ya, semoga selamat sampai tujuan, Bang ya. Banyak-banyak rezekinya ya, Bang ya. Oh, seatnya longgar, teman-teman tuh ya. Oh, longgar, longgar banget. Nih, saya coba ini. Oh, ya. Longgar. Luar biasa. Tidak lupa ada CCTV itu ya. Jadi seluruh armada Paris Jaya ini ada CCTV-nya tuh. Nah, di sana juga ada CCTV itu. Ya. Jadi untuk keamanan kita bersama. Tuh, ada CCTV juga. Benar-benar luar biasa PPJ ini. Terakhir nanti kita trayek baru Jember. Gimana, Pak? Trayek baru Jember. Sampai Jember? Iya, Jember sampai Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi sampai Jember, iya. Wah luar biasa. Dua atau tiga hari armada baru semua. Wih mantap, jadi ya, doain aja lah. Amin Bang, sukses buat PPJ Bang. Sampai Jember banyak juga apa orang Rana Minang di ya. Jawa Timur, Jawa Tengah ya Bang ya? Nah. Makanya ini sesuai permintaan dari pada konsumen. Ah. Jadi Bapak ini mengeluarkan armada terbarunya nanti. Wih, siap. Untuk trayek Bukit Tinggi. Mantap. Kita doakan biar sukses buat PPJ ya Bang ya. Siap. Makasih ya Bang. Siap. Abis ini kemana? Terminal mana abis ini? Kita nunggu yang dari Bandung. Oh, nunggu bis yang dari Bandung ini? Oke. Jemput bola ya. Siap. Nanti abis itu Bang ke? Saya mungkin balik lagi. Oh, oke. Ini memang mobil. Ini transit ya, piket. Oh, jadi nanti bis yang dari Bandung yang berangkat. Oke. Okay. Yang arti kata ya. Udah sampai mana sekarang, Bang? Tadi terakhir dia bilang katanya udah di apa? Klari. Klari. Oke, okay, siap. Sukses ya, Bang ya. Siap. Mantap sekali new PPJ Mas ini ya. Sudah mulai. Tadi infonya akan buka trayek Sumatera Barat sampai Jember. Nah, mudah-mudahan terrealisasi. Kita doakan saja semoga sukses untuk perusahaan-perusahaan bus Rana Minang ya. PPJ Mas. Mantap. Jadi ini bis piket ya. Jadi yang bis yang berangkat dari Bandung, teman-teman. Jadi ini mengantarkan dari Bogor ke Rambutan, nanti bus yang dari Bukit Tinggi dari Bandung yang berangkat. Nah, kita tunggu aja teman-teman ya. Nah, ini ya agen PPJ nomor 46 ya. Nomor teleponnya ada di sini nih, bisa dicatat aja. Berangkat setiap hari ya, teman-teman. Mantap.